Dari zaman ke zaman, manusia selalu terpikat oleh langit malam yang penuh misteri. Kita bertanya-tanya, apakah kita sendirian? Atau, apakah di luar sana ada sesuatu yang lebih besar dari kita? Dari mendaratkan manusia di bulan hingga merancang misi menuju Mars, ambisi kita tidak pernah surut. Ribuan miliar dolar diinvestasikan demi satu tujuan, menaklukkan ruang angkasa. Kita memimpikan koloni di planet lain, sumber daya tak terbatas di asteroid, dan bahkan perjalanan antar bintang. Tapi apakah kita siap? Apakah ini semua demi eksplorasi, atau hanya ego kita sebagai spesies? Keberanian kita memiliki harga. Nyawa telah melayang dalam perjalanan ini. Challenger, Columbia, dua tragedi yang menjadi pengingat bahwa luar angkasa bukanlah tempat yang ramah. Sementara kita sibuk mengejar bintang, masalah di bumi terus berkembang. Pemanasan global, krisis pangan, dan ketidaksetaraan semakin parah. Bukankah lebih bijak jika kita menyelamatkan rumah kita dulu sebelum bermimpi pindah ke planet lain? Di balik kemegahan eksplorasi luar angkasa, ada banyak hal yang sering luput dari perhatian. Teknologi yang kita banggakan memiliki dampak lingkungan yang besar. Peluncuran roket menghasilkan jejak karbon yang signifikan, sementara sampah antariksa yang berputar di orbit semakin mengancam sistem komunikasi kita di bumi. Apakah ini harga yang layak untuk terus maju? Namun, manusia memang tidak pernah berhenti bermimpi. Kita terus mencari planet yang dapat dihuni, mengembangkan teknologi yang dapat memperpanjang keberadaan kita di alam semesta. Ambisi ini telah menghasilkan kemajuan luar biasa di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dari komunikasi satelit hingga pemahaman lebih dalam tentang asal-usul alam semesta. Tetapi di sisi lain, obsesi kita terhadap ruang angkasa juga telah menciptakan kesenjangan besar di masyarakat. Hanya segelintir negara dan perusahaan raksasa yang memiliki akses ke eksplorasi ini, sementara sebagian besar populasi dunia masih bergulat dengan kemiskinan dan keterbatasan sumber daya. Lalu, siapa yang sebenarnya akan menikmati hasil dari ambisi luar angkasa ini? Mungkin, hanya mungkin, ambisi ini adalah bagian dari sifat kita. Tanpa keinginan untuk menjelajah, kita tidak akan pernah berkembang. Tapi pertanyaannya, kapan kita tahu kapan harus berhenti dan berpikir? Generasi mendatang akan menghadapi konsekuensi dari keputusan kita hari ini. Apakah mereka akan menyebut kita sebagai pionir yang visioner, atau makhluk yang terlalu ambisius dan serakah? Luar angkasa adalah cerminan dari impian kita, tapi juga dari batas kita. Apakah kita akan belajar, atau akan terus melangkah tanpa berpikir? Ada banyak pertanyaan yang belum terjawab, dan semakin kita menjelajah, semakin kita menyadari betapa kecilnya kita di jagat raya ini. Apakah ambisi kita adalah tentang eksplorasi semata, atau sekadar pelarian dari kenyataan yang ada di bumi? Di masa depan, mungkin kita akan menemukan kehidupan di luar sana. Tapi apakah kita siap untuk bertemu dengan sesuatu yang bisa mengubah pandangan kita tentang eksistensi? Ataukah kita akan tetap terjebak dalam lingkaran ambisi tanpa henti? Bagaimana jika kita bukan satu-satunya yang mengamati alam semesta? Bagaimana jika ada peradaban lain yang jauh lebih maju? Mungkin mereka telah belajar dari kesalahan yang kita buat, atau mungkin mereka menghadapi dilema yang sama. Kita tidak tahu. Eksplorasi luar angkasa bukan hanya tentang teknologi, tetapi juga tentang filosofi. Apakah kita mencari jawaban, atau sekadar membangun ilusi bahwa kita memiliki kendali atas sesuatu yang jauh lebih besar dari kita? Ambisi ini bisa menjadi kunci menuju kemajuan, atau justru membawa kita menuju kehancuran yang lebih besar. Lalu ada pertanyaan tentang siapa yang menentukan arah eksplorasi ini. Apakah pemerintah, yang didukung oleh pajak rakyat? Ataukah perusahaan swasta, yang didorong oleh keuntungan semata? Di satu sisi, kolaborasi antara kedua pihak ini telah menghasilkan kemajuan yang belum pernah terbayangkan sebelumnya. Namun di sisi lain, privatisasi ruang angkasa juga memunculkan kekhawatiran tentang monopoli sumber daya alam di luar angkasa. Misalnya, bayangkan sebuah asteroid yang penuh dengan mineral berharga ditemukan.
Jika satu perusahaan saja yang memiliki akses untuk menambangnya, apa dampaknya bagi ekonomi global? Apakah ini akan menciptakan kemakmuran yang lebih merata, atau justru memperdalam ketimpangan yang sudah ada? Tidak hanya itu, ada pula isu tentang hukum dan regulasi. Saat ini, hukum luar angkasa internasional masih dalam tahap awal perkembangan. Siapa yang memiliki hak atas bulan? Siapa yang bertanggung jawab jika terjadi konflik di luar angkasa? Pertanyaan-pertanyaan ini semakin mendesak untuk dijawab seiring dengan semakin dekatnya manusia dengan kehidupan di luar bumi. Di sisi lain, ada nilai budaya dan spiritual yang tak bisa diabaikan. Langit Malam telah menjadi sumber inspirasi bagi seni, sastra, dan agama sepanjang sejarah manusia. Dari mitologi kuno hingga sains modern, luar angkasa selalu menjadi simbol dari apa yang belum kita pahami. Namun, dengan teknologi yang semakin maju, apakah kita kehilangan rasa takjub itu? Apakah eksplorasi luar angkasa membuat kita lebih dekat dengan alam semesta, atau justru menjauhkan kita dari keindahan sederhana yang selama ini kita kagumi? Ambisi kita terhadap luar angkasa adalah sebuah paradoks. Di satu sisi, itu menunjukkan yang terbaik dari manusia, keberanian, kreativitas, dan rasa ingin tahu yang tak terbatas. Namun di sisi lain, itu juga mencerminkan sisi gelap kita, keserakahan, keangkuhan, dan ketidakpedulian terhadap apa yang kita tinggalkan di belakang. Ketika kita bermimpi tentang luar angkasa, kita juga harus bertanya pada diri sendiri, apa yang sebenarnya kita cari? Apakah kita mencari tempat berlindung karena kita telah merusak bumi? Ataukah kita benar-benar percaya bahwa kita adalah penjaga alam semesta ini? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini tidak mudah. Tapi satu hal yang pasti, kita tidak bisa mengabaikan konsekuensi dari tindakan kita. Luar angkasa bukanlah pelarian. Ia adalah cerminan dari siapa kita sebenarnya. Ambisi manusia adalah pedang bermata dua. Bijaklah dalam menggunakannya.